Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis Awani. Minggu lalu kita dikejutkan dengan kenyataan Wakil Vatican di Kuala Lumpur untuk melihat semula isu kalimah Allah dan membenarkan kalimah Allah dibenarkan digunakan oleh penganut selain daripada agama Islam. Dan ini menimbulkan reaksi segera dari kalangan pendesak-pendesak kita, dari kalangan umat Islam dan juga para badan-badan sivil di luar sana mahukan pihak Vatican ataupun kedutaan mereka di sini berhati-hati dan juga meminta maaf keseluruhannya terhadap kenyataan tersebut. Ini bukan perkara baru dan isu ini sedang dibicarakan di mahkamah dan juga bagaimana kita melihat keadaan terkini ini dan juga solusi di masa hadapan. Adakah sudah sampai masanya kita perlu lebih ataupun tegas dalam hal ini? Kerajaan perlu berbuat sesuatu, misalnya meminda perlembagaan, menggubal undang-undang, menentukan siapa pemilik ataupun siapa yang patut menggunakan kalimah Allah ini, ataupun kita perlu ada satu tata cara bagaimana setiap kali isu kalimah Allah ini ditimbulkan, maka perlu dirujuk kepada badan-badan tertentu ataupun pihak tertentu dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita bincangkan, kalimah Allah dan juga campur tangan Vatican bersama saya dengan Zulfitri pada petang ini. Rakan saya Dr. Ashraf Fajri Dusuki yang baru memegang yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun Yadin. Selamat datang, Dok. Begitu juga di ujung sana Dr. Yusri Muhammad, pertama kali di Esrawani. Moga terus bersama Esrawani, pengurusi pertubuhan Belia Amanah ataupun pembela. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Ashraf Fajri. Respon awal Yadim terhadap kenyataan Wakil Vatican di Malaysia tentang isu kalimah Allah ini. Kita seperti mana NGO-NGO Islam yang lain, kita melihat bahawa isu ini adalah isu yang melibatkan soal kedaulatan negara. Apabila diplomat asing cuba memberi komen kepada sesuatu isu yang merupakan isu dalaman negara dan isu yang melibatkan sensitiviti kaum majoriti dan juga agama yang menjadi tonggak negara kita, saya kira ini satu pelampauan yang perlu kita mengambil sikap yang tegas, kerana tidak wajar bagi seorang diplomat yang seharusnya mereka mengetahui batasan-batasan dari segi hubungan kenegaraan antara satu negara dengan negara lain mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan ini saya kira seperti mana NGO-NGO Islam yang telah pun bersuara adalah suatu tindakan yang bagi saya melampaui batas. Apatah lagi dia melibatkan isu sensitif umat Islam dan isu yang masih lagi dibicarakan di peringkat Mahkamah Rayuan. Dan ini bukan saja melanggar kedaulatan negara tetapi juga seolah-olah memperlekehkan institusi kehakiman negara secara tidak langsung. Jadi inilah saya rasa perlu kita mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam hal ini. Respon Dr. Yusri terhadap kenyataan Wakil Vatican terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam Bible itu sebagai satu tindakan yang logik dan boleh diterima. Mungkin reaksi pembela. Ya, terima kasih. Banyak yang salah dan silap dari pelbagai sudut kenyataan yang dibuat oleh envoy Vatican ini, termasuklah dari segi tata susila diplomatik sekalipun. Tetapi dari sudut undang-undang negara kita, dari sudut kedudukan Islam, dari sudut sensitiviti, dan kita kena faham bahawa envoy Vatican seumpama beliau ini bukannya ada di banyak negara. Tak salah saya hanya 3 negara yang ada, negara Islam maksud saya, negara Islam. Jadi kita memberi ruang kepada dia di sini sudah satu langkah yang begitu baik di pihak negara kita menyediakan ruang. Tapi sangat malanglah dalam interview pertama beliau, beliau terus menyebut mengeluarkan kenyataan yang sebegini. Jadi bagi kita sesuatu yang sangat malang, dan ucapan maaf yang begitu sahaja tidaklah mencukupi. Sebab itu memang antara pandangan di rakan-rakan NGO Islam, satu sikap yang tegas harus diambil. Termasuklah ada pandangan supaya beliau dihantar balik, dihantar pulang.
Kita menghargai kenyataan yang telah dibuat oleh wakil-wakil pimpinan negara kita, termasuklah yang saya baca hari ini, Timbalan Perdana Menteri sendiri juga buat teguran yang tegas kepada beliau. Cuma minta maaf sahaja, dan saya baca teks permohonan maafnya itu sekadar minta maaf yang tidak berserta dengan menarik balik kenyataannya. Sepatutnya beliau menarik balik bahawa beliau ini ada urusan dalaman, dia tidak memberi apa-apa komen. Begitu pandangan saya. Pada pandangan Dr. Ashraf, ini merupakan satu isu yang sensitif dan polemik kalimah Allah bukan perkara baru, dan sejak lama kita berdepan setiap kali mereka yang mengungkapkan secara silap, secara salah, maka ada perdebatan yang hebat di media, di blog sosial dan sebagainya. Tetapi untuk bergerak ke hadapan, kerana kita memerlukan satu penyelesaian, biarpun dibicarakan di mahkamah, tetapi dari pihak kita yang berada di pihak majoriti, misalnya negara mempunyai undang-undang, ada perlembagaan dan sebagainya, perkara ini perlu diselesaikan mungkin one for all untuk lihat keharmonian itu dapat dikekalkan, sensitiviti itu dapat dijaga dan sebagainya. Pada pandangan Yadim tentang ini. Ya, saya kira pertama sekali kita kena memperkasakan institusi-institusi agama seperti Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan adalah satu majlis yang saya kira adalah pemutus kepada segala fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan peribadi. Kita tengok dalam beberapa tahun ini, apabila nama kalimah Allah ini ditimbulkan, banyak pandangan-pandangan peribadi yang diberikan seolah-olah membawa kepada suatu fatwa sama ada boleh atau tidak boleh. Walhal pada 2008, Majlis Fatwa Kebangsaan secara tegas mengatakan bahawa kalimah Allah ini tidak wajar dan tidak boleh digunakan oleh agama-agama lain berasaskan alasan-alasan tertentu. Dan fatwa ini dalam prinsip Islam pun, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa saja keputusan fatwa yang dibuat oleh pemerintah, maknanya Majlis Fatwa Kebangsaan itu mewakili pemerintah yang tertinggi, dia akan mematikan segala pandangan-pandangan atau fatwa-fatwa yang lain yang diperikat peribadi. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa fatwa ini dihormati? Sebab itulah kita sudah tiba masanya kita melihat bagaimana apabila Majlis Fatwa Kebangsaan itu telah memutuskan sesuatu perkara, kita perlu adanya mekanisme untuk mengiktirafnya sebagai pemutus kepada segala pandangan-pandangan yang ada, sama ada dilakukan secara perundangan dan sebagainya. Cuma dalam konteks hari ini, Majlis Fatwa Kebangsaan, pandangan mereka dari segi perundangannya hanya diiktiraf sebagai undang-undang apabila digazetkan di peringkat negeri. Jadi kuasa agama di peringkat negeri. Kerana kuasa agama di peringkat negeri. Cuma bagaimana kita harus memikirkan mekanisme supaya pemerintah ataupun kerajaan apabila sudah pun diputuskan di peringkat kebangsaan, kerana dia mewakili negeri-negeri juga, mufti-mufti negeri di situ. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat mengurangkan ataupun mengendurkan sebarang bentuk polemik di kalangan umat Islam sendiri dan rakyat secara keseluruhannya. Zona, jual soalan dulu. Mungkin bagaimana kita melihat perkara ini dalam aspek yang menarik rambut dalam tepung contohnya. Bagaimana di sebalik kita melihat ketegasan Majlis Fatwa itu perlu dimikirkan, perdebatan-perdebatan itu sentiasa berlangsung, dan bagaimana hari ini kebebasan itu diberikan kepada rakyat dan perdebatan itu berlaku secara terbuka. Akhirnya nanti, bagaimana kita dapat memikirkan kesan kepada majoriti rakyat secara besarnya supaya perkara-perkara ini dapat diperhalusi dan dapat difahami dengan cara yang lebih harmonik. Mungkin adakan dialog dan sebagainya. Bagaimana kita dapat melihat bahawa perlunya itu dilakukan dalam masa yang terdekat ini supaya ini dapat dijalankan dengan lebih harmoni. Okey, itu minta Dr. Yusri jawab. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Kita masih membincangkan isu kalimah Allah dan juga campur tangan wakil Vatican di Kuala Lumpur. Mungkin Dr. Yusri nak komen soalan Zul tadi. Ya, menarik tepung dalam menarik benang dalam tepung. Iyalah, menarik benang dalam tepung ni ada memang sesuai dalam banyak keadaan, tapi dalam hal-hal keadaan tertentu kita perlu bertegas bila sampai satu tahap di mana terdapat kecenderungan untuk melampaui batas dalam membahaskan sesuatu, memberi pandangan atau mengkritik. Perkara ini, kebebasan bersuara, kebebasan mengkritik ini memang di dalam mana-mana negara, mana-mana tamadun, mana-mana agama sekalipun akan ada batasnya. Bukan semua benda boleh dibahaskan sebebas-bebasnya dan kalau nak setengah-setengah perkara itu terutama yang melibatkan kepakaran, memerlukan
kedalaman ilmu pengetahuan, maka sudah tentu tak sama pandangan pakar dengan pandangan orang awam. Hmm. Jadi kalau kita nak mengangkat pandangan orang awam atau pandangan orang yang bukan pakar sama cara dengan orang pakar, itu kita menempah kekeliruan, kecelaruan. Jadi ini yang perlu kita fahami. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu sedar bahawa akhirnya dalam konteks satu sebuah negara, sesebuah masyarakat, akan ada banyak situasi, terutama negara yang majmuk, sifatnya macam Malaysia ni, akan ada banyak situasi, banyak isu di mana kita tak akan dapat setuju semua orang setuju 100% dengan isu itu. Maksudnya kita kena ada bersedia untuk mengalah pendapatnya dalam keadaan tertentu demi keharmonian, kebaikan yang the greater number negara misalnya. Mungkin kita harus bersedia bahawa pandangan kita tidak boleh diamalkan, tidak boleh dilaksanakan dalam konteks negara ini. Jadi ini yang perlu macam kita macam okey Dr. Yusri, tentang konteks itu, bagaimana kita mengambil peluang itu dalam kelebihan Malaysia menerima kemajmukan, hidup harmoni sejak 50 tahun, isu paling sensitif pun tak ada perdarahan tumpah, tak ke jalan raya dan sebagainya. Tetapi kita ada kekuatan untuk bertegas tentang itu. Itu exactly itu isu yang perlu kita fahami sangat. Malaysia selama ini, walaupun apa ni komposisinya, formula yang ada itu boleh dikatakan eksplosif. Betul, anytime. Tapi alhamdulillah kita berjaya sampai setakat ini punya track record antara yang terbaik dalam negara-negara yang punya komposisi yang lebih kurang sama. Maksudnya apa yang selama ini kita amalkan itu betul secara umumnya. Antara apa yang antara yang kita amalkan, kita ada membataskan. Kita membataskan kebebasan bersuara, kebebasan mengkritik itu tidak dalam semua perkara, tidak dalam semua hal, dan kita ada panduan-panduan yang jelas. Antaranya kedudukan Islam itu sebagai agama negara. Kedudukan Islam sebagai agama negara, maka secara kita sudah sepakat menerima bahawa dalam pelbagai situasi agama Islam itu akan diberi keutamaan. Tanpa terlalu menjejaskan agama lain. Kalau terlalu menjejas sehingga tahap yang melampau, saya yakin kita tidak akan mampu mempertahankan keharmonian hubungan antara agama seperti yang ada hari ini. Jadi balance, keseimbangan yang kita amalkan selama ini, saya rasa suatu yang patut dihargai oleh semua. Okey, untuk menjadikan institusi agama kita, institusi mufti kita, institusi agama negeri kita, institusi fatwa kita, Jabatan Agama Islam, JAKIM dan sebagainya dihormati oleh kebanyakan rakyat kita, akhirnya setiap keputusan, setiap ataupun apa polisi yang sudah kita tetapkan, apa juga ada dalam undang-undang negeri ataupun peringkat persekutuan, dihormati. Bagaimana pandangan Dr. Ashraf untuk hal ini? Kerana kita tahu masyarakat semakin celik, generasi muda semakin terdedah dengan hak kebebasan beragama, hak kebebasan manusia dan sebagainya, dan isu-isu ini mungkin tabu pada satu ketika dahulu tetapi dibincangkan secara meluas di era hari ini melalui social media, internet dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran baru sebenarnya. Sebenarnya ada dua perkara. Pertama, saya melihat agensi-agensi agama dan organisasi-organisasi yang sifatnya dakwah yang related dengan Islam, dia perlu segar dalam konteks pendekatan yang melibatkan suasana masa kini. Dan ini memerlukan engagement. Dan kita tidak boleh memandang sepi sebarang isu-isu yang berbangkit. Dan kita perlu cepat dalam kita memberikan reaksi. Dan reaksi ini pun perlu disalurkan dalam pelbagai media-media ataupun media-media baru yang tidak hanya terhad dengan media konvensional. Dan kita pun semua maklum bahawa inilah perkara-perkara yang perlu kita memberikan reaksi yang segera. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh juga mengharapkan bahawa agensi-agensi ini harus bersifat proaktif. Kita juga harus ada penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Dan hari ini ramai orang mulai rasa tidak takut apabila menyentuh soal-soal yang boleh menjejaskan kerukunan hidup dan kerukunan sifat kenegaraan yang majmuk dalam konteks Malaysia hari ini. Sebab itulah apabila tidak adanya tindakan yang tegas, maka satu demi satu isu timbul yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama lain yang tidak pernah timbul selama
beberapa puluh tahun kita merdeka sejak dulu lagi. Kerana apa? Kerana orang rasa bahawa kalau dia membuat sesuatu tindakan, dia tahu bahawa tidak ada penguatkuasaan. Setakat gertakan. Dia beza antara undang-undang dengan penguatkuasaan. Sebab itu saya kira ini perkara yang harus kita pertegaskan. Supaya yang kita nak jaga ialah kelompok majoriti. Yang menimbulkan masalah hanya segelintir kecil daripada kelompok minoriti pun. Segelintir kecil. Tetapi kerana kita memberikan ruang dan bermuka kepada mereka ini, inilah perkara yang akhirnya mereka pergi kepada pelampauan. Sebab dalam mana-mana society pun, dalam mana-mana masyarakat, dia akan ada kelompok pelampau. Pelampau ekstremis ini bukan hanya dalam kelompok agama. Kelompok kaum pun ada pelampau. Sebab itulah kelompok-kelompok ini yang harus kita kekang dengan apa cara sekalipun, dengan keadaan kita tidak ada lagi dah ISA dan sebagainya. Untuk memperkasakan majoriti dalam hal itu, akhirnya minoriti ini akan di yang kata pun dipencilkan, dan saya rasa Malaysia menuju ke arah itu, supaya suara-suara majoriti dapat mengurangkan suara minoriti yang konon-konon mencabar sesuatu benda yang sudah established sifatnya. Jadi begitu juga melalui parlimen misalnya, mengapa tidak inilah masanya untuk bersatu dalam isu-isu solidariti dan juga legitimasi agama misalnya. Tak kiralah berada di blok pembangkang, blok pemerintah, apabila menyentuh tentang sensitiviti yang besar sebegini, mungkin solidariti itu perlu ditonjolkan dalam konteks isu berkenaan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Sekadar membicarakan isu kalimah Allah dan juga campur tangan Vatican, mungkin Dr. Yusri nak respon soalan saya tadi. Maksudnya, bagaimana kita memperkasakan individu, masyarakat majoriti yang bersuara sederhana ini, kita perlu bertegas, dan juga mereka-mereka yang cuba mencabar keharmonian dengan kenyataan ataupun tindakan yang agak ekstrim itu, akhirnya mereka dipencilkan dan mereka tidak mendapat tempat. Walaupun apa tindakan pun mungkin pada setengah pihak cool, tetapi sebenarnya tak cool sebenarnya. Saya rasa betul. Sekarang ini, perlunya semua mereka yang bersuara wasatiyah ini, yang moderate, yang mewakili suara mainstream ini, perlu bersuara. Dan kita hidup dalam dunia di mana banyak ruang untuk bersuara, hatta termasuklah komen individu kita dan Twitter kita, Facebook dan sebagainya. Itu pun memberi kesan, memberi kesan. Jadi mereka ni sepatutnya bersuara. Pimpinan-pimpinan sudah tentunya perlu bersuara sebagai pemimpin, pemimpin dalam pelbagai kapasiti. Dan undang-undang perlu dikuatkasakan supaya tidak memberi suatu mesej yang salah bahawa sesiapa sahaja boleh bertindak bersuara dengan melampau, dengan terlalu ini, kemudian meminta maaf dan get away scot free, bebas sahaja. Esok berlaku lagi. Itu satu presiden yang bahaya dalam konteks negara seumpama kita. Jadi saya rasa perkara keperluan untuk lebih ramai suara-suara mainstream ini ke depan, ini sangat perlu. Dan saya juga peranan, sudah tentu peranan media dan yang new media juga untuk memberi ruang yang secukupnya kepada suara-suara yang moderate sebegini. Suara Malaysia lah saya rasa. Suara Malaysia itu perlu. Hari ini bagaimana kita melihat bahawa satu isu itu ditangani, siapa yang pertama menjawab atau siapa yang pertama memberi respon itu, dia yang bakal mengawal atau mengawal persepsi kalangan masyarakat. Membuat persepsi. Dan seterusnya mengawal public juga opinion. Public opinion pada hari ini. Jadi bagaimana dalam aspek ini, kita perlu melihat lebih ramai lagi mungkin daripada Yahdim ataupun daripada kelompok-kelompok NGO yang agama, yang lebih ke hadapan dan mendahului sebelum komen-komen yang lain keluar, sebelum hujah-hujah yang lain keluar yang mengelirukan. Bagaimana peranan-peranan ini perlu diambil, diraih oleh masyarakat sivil yang berpaksikan dakwah Islam yang contohnya. Bagaimana ini akhirnya nanti ketegasan itu disulami juga dengan kesedaran dan moderat untuk semuanya, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Bagaimana itu ditangani? Saya nampak secara positifnya sekarang ini, kelompok masyarakat sivil, terutamanya kalau kita melihat dalam konteks dakwah Islamiah, NGO-NGO Islam umpamanya, mereka semakin bersatu dan senada dalam banyak-banyak isu-isu yang menyentuh soal-soal yang bersifat fundamental. Yang ini mustahak. Bagaimana kita boleh bercakap dalam bahasa dan bertindak sederak dalam apa juga isu-isu yang menyentuh soal-soal kepentingan bersama.
Dan apa saya mengharapkan maknanya pada masa akan datang, masyarakat sivil inilah yang akan menjadi the third force ataupun kuasa ketiga yang akan menyedarkan kelompok-kelompok dalam organisasi kepartian. Kerana kalau kita melihat sebelum pilihan raya umpamanya, masyarakat agak terpecah kepada dua partisan, partisan hitam atau putih. Maknanya dan akhirnya isu-isu yang melibatkan agama umpamanya pun dilihat secara partisan. Walhal isu-isu ini seharusnya menjadi isu-isu kebersamaan, isu-isu yang bersama, yang isu agama sepatutnya melangkaui kepentingan parti dan kepentingan kuasa. Dan alhamdulillah kalau kita melihat trend semalam pun bagus. Maksudnya apabila parti-parti politik apa yang mewakili umat Islam pelbagai, UMNO, PAS maupun pemimpin-pemimpin Islam PKR senada dalam isu apa Alvin dan Vivian. Tetapi malangnya ada kan satu dua pemimpin membangkang yang masih cuba nak menjadi hero di kalangan mereka-mereka yang ialah kelompok-kelompok yang minoriti ini. Dr. Ashraf, itu dalam konteks di kalangan establishment yang majoriti, tetapi mungkin masih ada ruang kita engage dengan wakil-wakil sebelah sana. Mungkin tak semua dalam wakil tersebut bersetuju dengan tindakan-tindakan sebegini. Ada suara-suara sederhana yang inginkan sesuatu yang lebih, kata pun bigger picture itu diangkat daripada hanya melihat fokus perkara-perkara seperti kalimah Allah ini. Tetapi mungkin sudah sampai masanya Yadim ataupun rakan-rakan kita bersama rakan-rakan Buddhism, Christianity kita, Hinduism dan sebagainya yang di dalam itu tak semua yang akan membawa soal-soal vokal sebegini. Betul. Ini adalah perkara yang saya rasa yang kita harus garapkan dari segi dialog dengan organisasi-organisasi yang bukan daripada latar belakang agama Islam sahaja. Yang kita harus mencari titik-titik persamaan supaya kita bersetuju dalam perkara-perkara pokok yang bersama yang menyentuh soal kerukunan kita secara bersama. Dr. Yusri, sikit lagi 3 saat. Saya setuju bahawa kita harus mengenal pasti di suara-suara di kalangan kumpulan yang bukan Islam pun bukannya satu, dia pelbagai, dan kita harus empower, memperkasa, menguatkan lagi suara-suara yang lebih mainstream sifatnya. Jangan terus diberi ruang pada suara-suara yang selama ini track recordnya bermasalah di kalangan mereka. Kita akan bincangkan lagi Zul. Isu ini kita akan teruskan perdebatan di Astro Awani melalui segala platform yang kami ada, program kami Buletin Awani dan juga melalui digitalawani.com. Terima kasih kepada Dr. Ashraf Wajidi, terima kasih kepada Dr. Yusri Muhammad. InsyaAllah jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, dan jangan lupa melayari astroawani.com untuk mendapatkan liputan terkini di dalam dan juga luar negara, dan boleh meliputi, mengikuti analisis Awani melalui astroawani.com. Sekian, assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.